What's up school fans, hari ini kita akan balik lagi ke Indonesia Arena untuk meliput babak 16 besar untuk FIBA World Cup. Gila banget sih guys, gak berasa ya FIBA World Cup udah tinggal 2 harian lagi loh, abis itu udah kelar Jakarta. Asli cepet banget sih, gak berasa. Bagi kalian yang belum punya kesempatan langsung merasakan experience menonton FIBA World Cup, pastikan sih kalian cepet-cepet deh buruan beli tiket di loket.com sebelum kehabisan untuk beberapa hari terakhir ini, karena ini kesempatan mungkin hanya sekali dalam seumur hidup untuk bisa nonton FIBA World Cup di Jakarta, so don't miss out on that. Hari ini ada 2 game seru sih menurut gue, ada Spanyol melawan Latvia. Cannot wait untuk melihat fans-fansnya Latvia hari ini. Nah, of course ada Kanada melawan Brazil juga. Nanti hari Minggu juga masih ada pertandingan-pertandingan seru, ini penentuan juga di mana nanti akan dipilih 2 tim terbaik untuk ke-8 besar dan mereka akan bertanding lagi nanti di Manila, Filipina. Jadi udah enggak ada lagi di Jakarta guys. 8 besar, semifinal, final semuanya di Manila, Filipina nanti ini akan di pertandingkannya. Seperti biasa, hari ini gue belum tahu bisa bikin konten apa, tapi gue bikin dulu aja openingnya. Kita go with the flow aja guys, seperti biasa. Dan sebelum kita berangkat ke Indonesia Arena, mau pamer outfit dulu dong. Hari ini outfitnya baju terbaru nih, merch gue nih. What's up basketball fans? Ini udah tersedia guys di Tokopedia. Dan tadi istri gue baik banget kemarin ini. Kemarin sih jujur kita lagi diare. Gue lagi diare banget 2 hari terakhir ini, tapi hari ini udah feel so much better. Udah minum obat, tapi kita minum kopi dulu guys. Kalau nggak terngantuk, dibikinkan sama istri matcha latte. Kita cobain dulu guys. Yang paling jago dia bikin kopi sih. Pokoknya gitu guys, habis ini kita akan siap-siap dulu sebentar lagi untuk bawa kamera. Dan yang pasti harus dipastikan sih gak ada ketinggalan. Dan habis itu kita langsung cus ke Indonesia Arena. So don't forget to like, don't forget to comment, and I will see you guys at the stadium. Wah, ada yang pakai baju jersey Steven Adams. Gila, random banget nih. Keren sih jersey-nya nih. Oke sih, rare banget. Pakai jersey Paul Gasol, keren banget ini si bapak jersinya. Okay. Let's go! Bapak siap-siap dulu, face painting dulu. Si Inggris ternyata pemanasan dulu guys di luar sebelum game. Ada tempat main juga ternyata ya, sebelum masuk ke dalam lapangan. Bocah-bocah, warga Discord, warga Discord ini. Wow, bro. Come on.
What's up, guys? Pada jagoin siapa tadi? Pada mau nonton siapa? Pada mau nonton siapa tuh? Latvia. Yeah. Benar Latvia nih. Diam, diam, diam. Thank you guys. Setelah hari ke berapa nih? 9 kali. Nyerah juga akhirnya Indomie goreng di sini kita. Kasih Mas, udah dibikinin gratis unlimited Indomie. Ada rendang, ada Indomie goreng. Kita Indomie goreng lah ya. Sikat. Fotografer Viva beda makanannya. Spaghetti cuy. Kok gua Indomie doang? Gua Indomie doang. Enggak. Palsu. Iya, mau mamer makanan sama gua. Palsu. Iya, gila parah. Gila, cerita dong pengalamannya dong. Motret di Viva gimana? Momen yang harus dinikmati setiap detiknya. Jangan pernah bilang bosen, aduh 10 hari bosen. Enggak, gua nikmatin selama 8 hari ini hari ke-8 nih, ini selama 8 hari, wih gila. So, enjoy every second. Wah, so far paling seneng nonton siapa? So far paling seneng yang footage-nya paling bagus-bagus ya, kemarin cok, boleh. Lebanon kemarin, wah pecah sih. Lebanon lawan Prancis? Lebanon lawan, kemarin Pantai mereka Gading. Menang lawan siapa ya? Pantai Gading ya. Footage-nya menurutku paling keren. Emang beda level ya, Har ya? Lu? Gua ini doang, gua gak makan itu. Oh, makan itu. Lebih ketakut sih. Lebih takut ya? SPOV seorangnya serem-serem. Jadi lebih ketakut ngambil. Enggak, gua tadi udah ngintip menunya dan gua gak nafsu. Kalau lu gimana, Har? Lu yang paling berkesan selama kerja di FIBA World Cup apa? Setiap penontonnya seru kayak Latvia. Jadi setiap game Latvia itu atmosfernya tuh seru banget gitu loh, hype-nya ada. Video-videonya pun oke kayak tadi, apalagi kalau menang dramatis ya. Yang tadi sama yang sebelumnya menang lawan Prancis tuh, itu gue nge-record si Porzingis khusus. Gue gak nonton game sama sekali, gue cuma mantengin ekspresinya dia doang. Ya akhirnya seru banget gitu loh ngelihat output videonya tuh, keren aja sih. Enak banget nih, seneng sih gue ngeliatin mereka berdua. Wah, di FIBA lagi makan yang ini. Thank you guys, thank you. Selamat makan. Ini fans Kanada banget nih kayaknya nih. Udah siap banget nih. Coba lihat, Pak, lihat nih benderanya. Wah, gila. Emang ngefans sama Kanada ya? Iya. Mau nonton siapa? Apa? Mau nonton siapa? Kanada. Shay lah, lagi. Langsung ya. Dia mau nggak datang, Shay tetap ada. Namanya siapa? Besar. Besar namanya? Yeah. Oke, siap. Keren banget sih. Ladies and gentlemen, thank you ya. Thank you. Keren sih pakai baju Vince Carter Raptors yang lama. Ini fans Kanada. Ini real fans nih dari Kanada. Respect though for the jersey. Old school. Ini waktu juara Slam Dunk Contest sih.
di Oakland pakai itu. Rizal. Pak Ivan udah kerja nih, Pak Ivan langsung nih. Mau bawa pemain ke IBL ntar nih. Mantap Ivan. Siakam mulai pusing nih, Pascal Siakam nih. Timnya down by 2 with 44 seconds left. Wow. Sena, semangat banget Sena. Yes, Sen. Oke, Sen. Siap, semangatnya nyampe nih ke Brazil nih. Tara juga nih, oke. Oke, Sena. Siap. Magagi, man. Give me a wing. So, he told me he's gonna shock the world. He did. He shocked the world today. Happy for Magagi, though. Fans Brazil. Di belakang match ya, coba dijelaskan dulu. Jadi gimana? Tadi tuh nyemangatin Marcelo Huertas supaya dia makin semangat nyemangatin Yago. Tapi gila, gue main ditahan-tahan gue, gila parah. Bagian prediksinya salah mulu. Gue kalau nonton sama dia gak pernah bener. Gue yang gue pilih gak pernah bener. Gila, Prancis Latvia kalah, ini kalah. Next, gue gak bakal nonton Brazil. Tapi gila, Brazil gila ya. Brazil gila banget, semua digendong sama si Thiago. Jujur-jujur Brazil kelas ya. Masalah cuma satu, Shay telat dimasukin tadi. Too much, rasanya tuh too much. Emang kalau yang prediksi ini tuh salah. Odise! Yo, what about that upset, yo? Hey, guard play is so important in basketball. Yago took over, controlled the tempo. Great defense, good game plan to slow the game down for Brazil. Hey, congrats, Yago. Point guard play so important. Yeah, hold on. Check out the drip though, hey. Check out the shoes though. Going to altitude, baby. Let's go. I need those, man. Harus flex dikit sih sebelum kita end this vlog. Oh my god, tiba-tiba di DM doang sama Gi Santos, guys. Fotonya diminta loh, gila. Gua shock banget pas buka DM tadi. Jadi langsung gue kirim ke dia sih, gila happy banget sih. Tadi emang dikasih wing sama dia. Wingnya gue gak bisa liatin di video, tadi gue gak rekam. Tapi ini kalau kalian mau liat fotonya, tadi gue udah post juga di Instagram. Ini adalah fotonya pas gue bilang sama dia, Gi, you not lying though about shocking the world. Gue teriak kenceng banget tadi sebelah dia. Langsung dikasih wing kayak gini guys. Dan diminta sekarang fotonya. Oh my god, fans. Langsung ngefans sama Gi Santos. Oh my god guys, jadi itu dulu sih untuk vlognya hari ini, walaupun memang vlognya gak terlalu banyak karena memang sangat limited banget pergerakan gue di lapangan. But hopefully you guys still enjoy it. Hari Minggu kalian wajib banget sih nonton gamenya sih. Itu akan menentukan siapa yang akan lolos ke 8 besar. Jadi kedua game itu yang dua-duanya menang akan lolos ke 8 besar di Manila. So don't miss out.
Ada foto apa lagi? Ya, kita ganti untuk endingnya biar nggak bosan lihat satu foto aja. Tadi ada foto dia lagi lay up juga sih, cakep juga nih fotonya pas lagi lay up. So, ya nanti hari Minggu semoga vlognya bisa lebih bagus sih. Jadi mohon maaf guys kalau memang hari ini vlognya agak sedikit. Hopefully still guys still enjoy it. Bisa lihat suasananya juga hari ini dua upset. Seru banget sih, gila kita hoki banget sih di Jakarta, game-nya dua-duanya seru sih. So, very lucky. So, now gua akan edit dulu videonya. Yeah, after that I gotta sleep though. It's almost 1:37. That's crazy. So guys, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and please subscribe. Semoga Minggu kita bisa interview sih sama yang kerja di tadi kita ada ngobrol juga sih sama Hari sama Yoga. Semoga kita bisa ngobrol sama Adis dan juga Pak Junas hari Minggu nanti sih. Maaf ya guys endingnya karena gue keringetan banget. Jadi gue gak ngeliatin muka gue sih. Karena I'm very very sweaty di luar, panas banget tadi abis kasih makan kucing juga tadi di luar malam-malam gini. So ini adalah foto terakhirnya Yago the star juga sih tadi dia yang bawa menang Brazil ya. Okay, before I talk too long. Okay guys, have a great weekend. Good night. See you in the next vlog. Peace out.